lagi. Udah siap belum? Siap, kita makan enak. Ya, ntar abis ini kita makan enak ya. Siap. Oke? Okay. Makan apa? Rujak. Rujak doang. Bakso. Oke. Okay. Bakso. Kita makan bakso. Kita enak nanti, oke? Okay? Neneng, ya, kok bunyinya nggak pakai sepatu? Ntar kita beli sepatu ya? Yang kayak gini. Jangan. Kenapa? Banyak stoknya. Jangan punya aku. Mendingan gue beli bakso, makan bakso. Iya, nanti kita makan bakso, beli sepatu juga, oke? Okay? Aku siapanya, Bu Neneng? Majikan. Anak dong. Ya, Big Boy majikanku yang tujuh. My knees fall down into kita lagi di mobil terus mau menuju mana sih, Cikarang apa Kerawang? Menuju Lemahabang. Lemahabang di SMP Negeri Lemahabang. Ih, Bu Neneng tempatnya di mana rumahnya? Lah, rumahnya Ciberem, jembatan Liz Taylor Cikarang. Ingat gak jalannya? Jalan pas Lemahabang rel kereta api. Naik mobilnya ingat gak? Ingat betul. Ini masuk pintu rel kereta api Lemahabang, terus belok kiri, BLKM, Balai Latihan Kesehatan Masyarakat. Mm-hmm. Ya terus sudah. Di situ. Mm-hmm. Kalau naik mobil apal nggak jalannya? Naik mobil apal, 42, barangkali ke mobil SGC. Ini? Masuk, pinggir jalan lagi. Guys, nah ini udah sampai di kecamatan, jadi mau sidik jari untuk KTP dulu ya. Yuk, buka Pak, tolong. Bu Neneng turun, Big Boss Ciamoy. Dibukain. Sebelah sana, Pak. Yuk. Nggak boleh masuk. Ya, taruh bentar. Kapan tasnya, Bu Neneng? Itu ditaruh, nggak boleh bawa-bawa. Kabar. Dapat. Sehat. Iya, terima kasih, Big Boss. Neneng masih ngetara nggak? Iya, teman. Iya. Sehat. Baik. Petangnya di sana. Petas sekali, makan enak terus. Cantik. Makan enak terus, iya. Iya, Tini, tas Tini. Kan ke dalam. Iya, apa kabar? Betah ya, banyak makanan. Oh, gambar produser. Iya, Big Boss Kokoni Nurleta. Hah? Apa tadinya kita dulu? Kita dibawain. Tadu ada apanya? Ada uang, dah. Udah, kita pegang aja dulu, ya. Ya. Kita pegangin tadi itu lagi, ya. Aja kan ya. Iya, iya. Itu lagi dulu, ya. Kenapa? Ayo, dalam. Oh, kemana? Ke dalam. Oh, foto KTP. Tahu nggak foto KTP? Biar kalian punya identitas. Baik selalu. Ini lalu satu. Ini
kantor polisi ya? Bukan, kantor pemasan. Buat KTP, jangan ngelamun. Yang namanya Bu Neneng Sapitri ini. Siapa? Yang namanya Bu Neneng Sapitri ini. Ya, iya, Bos. Udah makan, Pak? Sudah. Enak-enak semuanya. Sip. Ntar foto Duh, dulu, ya. Hah? Lu kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ntar foto dulu. Beribu-ribu terima kasih. Ratiwi mana? Bocayu Ratiwi. Lagi sakit. Oh, Bocayu Ratiwi. Nah, lagi sakit. Lagi di Bekasi. Tawan. Yang mana? Bos Cahyu Ratiwi. Iya, lagi sakit. Oh. Doainnya. Bos Aidil. Sama di sana. Oh, Bos lagi Aidil di, ada. Lagi di Bekasi juga. Gitu. Bos Aidil ada? Iya, lagi di Bekasi juga. Udah, gak usah banyak pikiran. Iya, baik selalu. Tambah jahat sih. Iya, iya. Udah, gak usah nangis. Ada Bos Nabil. Bos Nabil, Bos Aidil. Sekarang lagi sekolah, Bu. Oh, enggak diajak. Dia ya. sekolah. Iya, iya, kangen. Mau ketemu ya, kangen. Kangen, kira kumpul semua di sini, Arama. Lu sih pelayan itu, goreng jengkol. Jadinya selek aja. Berkat. Siapa namanya? Ara. Oh, iya. Pelanggan goreng jengkol. Susu. Tadi ngasih makanan ya? Iya, ke nenek. Kasih uang ya? Suka ngasih apa, Mbak Ara? Susu. Susu? Susu Good Day, goceng. Goceng. Kalau ke... Bala-bala. Pas banjir masih inget nggak pas banjir? Set, pas banjir mah gua disiksa. Iya, ngepel, nah, capek. Dikasih makan ya? Banyak lumpur di rumah. Tiap hari dikasih makan sama Ara pas banjir ya? Iya. Ingat terus ya, kalau ke perumahan kan iya. Renitip nih, Bu, makan. Ingat nggak? Ingat. Lah, semuanya akan sembuh di Tenopi. Senang kan tinggal di Tenopi? Iya. Banyak makanan di sana, Ge. Iya, parah tuh Arama. Suka ingat enggak ke Bara kalau banyak makanan? Enggak, ada Ge banyak duit. Amin, ya. Dari Big Boss Koroni Tulji. Ya, papanya Ara ya. Big Boss Koroni Tulji, penggemar di Gardila Beton ya. Ya, kemarin ketemu teman-teman. Oh, lama. Artis-artis, parade artis dari PAMI. Dari PAMI parade artis. Reoni. Oh, Reoni kecantikan. Pada awet muda pada semua. Bu Neneng juga awet ayu semua. Senang pada nyanyi-nyanyi. Pada nyanyi-nyanyi, makan-makan biasa, happy. Kamu diajak sih. Happy. Kamu diajak. Udah berpuluh-puluh tahun ya, ada kali 25 tahun ketemu baru siapa ketemu. Siapa aja? Ketemu RP Karina, ada kakak Big Boss Teti Sapari, ada Selawati Bang Madun, ya, Susi Oktavia Bang Madun, terus ada Lisa Marlina, ada Betul, Anis, ya. Ada Anis yang lagunya Cangcut Merah. Kayak mana tuh? Cangcut Merah yang membuat diriku jadi sakit hati, Cangcut Merah, Cangcut Merah. Gitu. Ada Kak Teti Sapari, Kakak Big Boss Teti Sapari, ada Kakak Big Boss Susnia. Ada sayang ya? Kenapa kemarin dikasih HP enggak mau? Enggak ah, ditukar beras aja kan ya. Kan teleponan sama Ara kalau lagi kangen sama Keto. Itu aja kasih Cinopal. Kan Ara pakai apa? Enggak, ada Telkominya sama aja. Telkom? Salam-salam. Enggak ada Telkom mah. Zaman dulu Telkom mah. Sekarang mah HP. Iya. Ya, banyak yang sayang ya. Iya.
banyak yang sayang. Kue ulang tahun dua dikirimin. Oh, ulang tahun kemarin ya Bu Neneng. Dua atau tiga ulang tahun ya. Black Forest. Berapa yang coklat? 65. 65 lagi? 63. 65 lagi. Gimana Tenovi, baik nggak? Oh, baik sekali. Alhamdulillah. Masakannya enak-enak dah, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jeruk apa enak ih. Kan ada papa, ah, masih punya papa kandung. Big Boss Koroni Tulji. Papa Ara udah meninggal. Yang bener. Iya, Mama Ara jauh di Padang. Ara sebatang kara di sini. Sama suami. Sama mertua tinggal. Oh, ke dalam lagi. Ya, Ara masuk ya, dulu. Ya. Ya, kakak Big Boss. Oke guys, ini alhamdulillah sambil aku nunggu ini di mana Dukcapil ya Bu ya? Kecamatan. Oh, kecamatan. Di kecamatan. Nah, terus ini sama keluarga dari Bu Neneng. Ibu sebagai adik. Adik. Ini adik juga ya? Adiknya. Tapi beda Bapak beda ayah. Oh, beda ayah. Beda ayah. Nah, terus dikit cerita, kan selama ini dengar katanya Bu Neneng itu agak ngeblank sama 91 ya katanya. Tapi ternyata sebenarnya dari di atas 2000-an, pokoknya 2004 ke atas. Oh, 2004 ke atas udah betul. Udah ngeblank. Cuma kita sadarnya tuh mungkin pas setelah ibu almarhum ibu saya itu pulang haji. Gimana tuh ceritanya? Awal-awal mulanya kan gejala-gejalanya ada tuh. Gejala. Kalau untuk gejala pasti sih saya kurang tahu ya. Malah dia ngomong sendiri. Cuma mungkin berhalusinasi. Terus tiba-tiba kan dia kan udah pisah sama suaminya kan? Betul. Ya, ya kan. Terus akhirnya dia pulang nih ke sini ya, ke Waluya. Kan Nopal sebelumnya kan sama mamahnya. Cuman kan karena jadi sekolahnya apa namanya? Putus ya? Berantakan. Putus sih enggak? Oh, berantakan. Cuma enggak sekolah-sekolah. Dalam satu bulan cuma 2 atau 3 hari. Karena sayang banget sama anak. Ya anaknya masih tidur. Enggak dibangunin. Anak gitu kan dibiarin, biar aja gitu. Jadi akhirnya di sama neneknya lah ibu saya dibawa, jadi di sekolah ini dipindahkan sekolah. Nah dari situ kita bareng. Cuma lama-lama kan Neng ini apa namanya kayak mungkin berhalusinasi. Halu ya. Tapi belum melakukan tindakan apapun. Cuma dari situ ya mungkin ya kalau untuk nyanyi sih, kalau untuk dia nyanyi ya biasa seperti biasa ya seperti kayak sekarang aja. Untuk bercanda dia ada tata krama, alhamdulillah dari kecil kita udah dididik lah gitu. Jadi alhamdulillah untuk walaupun sekarang dia lagi sakit masih ingat ya, masih ingat ya, walaupun mungkin bacaannya agak sedikit berantakan. Betul. Gitu. Nah terus galak-galaknya kan karena sempat galak ya 2006 sangat galak. Oh gitu ya. Jadi ketika dia on kita jangan melakukan apapun, nanti dia tambah itu emosinya nggak berani melihat dia gitu, nengok dia. Kalau misalkan dia lagi on banget nih ya, mungkin di saat-saat tertentu dia pegang batu, lempar pintu kaca, tampilannya kaca, makanya tembus ya, nggak tembus pandang, nggak tembus penyetaran ya. Jadi ngerasa takut apa-apa sama ibu ya, sampai di lantai kita bikin gugukan. Coba sebentar kok itu. Bentar. Jadi alhamdulillah dia di kita bikin gugup di belakang kayak gazebo, karena dia memang sama ibu kurang apa ya semenjak sakit itu. Jadi yang tadinya baik langsung 180 derajat langsung berubah. Dan saya tahu waktu masih sehatnya dia sayang banget. Sayang banget. Sayang kemanapun ibu berangkat sama dia. Selalu diajak. Selalu didampingi. Besok kemanapun sama ibu-ibu ikut. Oh gitu. Iya. Sampai kita bertiga aja di rumah. Nah, sama Nova kita yang jaga. Ya. Nah, jadi pernah masuk RSJ bukan 3 bulan tapi 6 bulan. 6 bulan. Karena memang saya yang urus. Oke. Surat-surat. Selama 6 bulan ada perubahan? Ada, awalnya ada. Karena di sana kan dia dibina, kan dulu rambutnya tuh agak sedikit kerak, pas kasar ya. Akhirnya dibotakin sama, ya, sama pihak sana. 6 bulan, kita jenguk, saya juga ketemu sama dokternya. Kan kalau untuk masalah medis kan nggak tahu ya, untuk masalah dalamnya ya. Mereka taunya kan secara itu penyakit apa medis ya.
kayak ini perlu apa sih itu bilang intinya perlu ketenangan gitu kan, dikasih yang tenang. Terus pas udah di sana itu udah dia mengikuti peraturan di sana, ya, akhirnya disuruh pulang, kita pulang. Terus selang cuma beberapa lama, 2 bulan, terus dia awalnya ikutin nih, misalkan tidur dia kan di luar nih, di depan tuh ada teras, awalnya di situ disuruh masuk, pulang dari RSI mau, cuma setelah beberapa bulan kambuh ya. Jadi pasang apa tape itu lagu-lagu, ya kan emang basicnya dangdut, jadi pasang lagu dangdut, malam-malam kenceng banget dikasih tahu pelan-pelan, nggak mau, akhirnya dia keluar tidur di luar, tapi ada sofa. Nah dari situ ya udah tetap kalau untuk makan ya tetap kita kasih. Gitu. Oke. Okay. Nah terus suaminya ninggalinnya pas kapan Bu? Setahu saya cerainya, itu, cerai. Setahu saya itu dengan papanya Nopal 93 ya? 94. Kalau 95 saya nikah, dia udah enggak. Oh, berarti maksudnya ini bukan karena dia divorce atau dia cerai? Sepertinya enggak. Oh, gitu. Jadi kan kalau yang waktu itu kan, kalau saya kan di tahun 2000-an kan saya di daerah Cibubur karena saya kuliah di sana. Betul. Ya. Jadi pulang ke sini tuh cuma sesekali nengokin ibu. Terus di tahun 94 belum terjadi apa-apa, terus dia pisah sama mamanya, papanya Nopal. Nopal, terus akhirnya diambil alih, diurusnya sama nenek lah ya, sama nenek, terus Kaneng berangkat lagi ke daerah Priuk, karena memang dia base-nya di sana gitu. Iya, sama teman-temannya ya, betul. Di jalan cacing ya, bukan ya, kemas. Pokoknya di daerah Priuk lah. Priuk lah, sama Kak Susi dan teman-teman. Iya. Kalau bisa sebelum Kak Susi itu, dia kan kontrak sendiri, iya, jalan cacing, berangkat ke kemas itu dia. Itu dia bisa, kalau ke Kak Susi kan dia hanya main. Saya soalnya sering juga ke sana gitu. Okay. Saya waktu sekolah di Jakarta juga sama. Pokoknya sama itu berjalan baik lah ya Bu? Berjalan baik ya. Terus apa namanya, mungkin dia ketemu seseorang yang kedua. Suami kedua. Cuma yang saya tahu dari mungkin cerita dari itu pengusaha ya? Hah? Pengusaha? Iya. Pengusaha. Iya. Cuman yang kedua ini mungkin sedikit posesif. Oh keras ya? Jarang pulang. Prosesif dan segala macam lah. Jarang, jarang misalnya jarang nengokin anaknya. Gak pernah pulang. Jadi makanya akhirnya ibu saya kesana. Sama ini sama saya jengukin Kaneng kesana. Karena gak pernah pulang. Agak sedikit posesif. Yang gak boleh make up itu kali ya? Mungkin. Mungkin. Dan gak boleh nyanyi. Dia kan istilahnya waktu itu kan udah pernah mengeluarkan album itu kan tahun 93-an. Iya. Jadi dia vakum di dunia pernyanyian itu. Karena, oh karena nikah sama yang kedua iya, itu? Karena memang gak boleh. Gitu. Terus mungkin berproses mereka menikah, saya juga nggak tahu kehidupan rumah tangganya dia ya. Karena udah pindah ya? Pindah ke sana dan jarang ke sini gitu. Oh, okay. Jadi jarang ada komunikasi, jadi sibuk dengan dunianya masing-masing. Terus pas 99 ya, apa 2000 ya? Kapan kan moniter tuh, dia nggak pulang. Oh kayaknya masih ya? Masih. Kayaknya hampir mendekati 2000. Mungkin mereka bisa. Yang kita kebakaran ini suruh pulang nggak pulang kan? Iya. 98. Mungkin mendekati 2000 mereka bisa. Terus akhirnya Kak Neng ketemu dengan ketiga. Yang ketiga baik. Pokoknya itu pokoknya nggak ada indikasi apa-apa. Terus ketemu. Itu yang ketiga itu siapa? Bapaknya. Bapaknya Nova. Bukan. Oh bukan. Laki-laki lain lagi. Oh, gitu ya istilahnya. Okay. Pejabat, takut gak? Oh, pejabat, oke. Nah, daerah sana. Oh, berarti Bu Neneng canggih juga ya? Salah saya. Pejabat pengusaha? Pejabat. Kan yang sebelumnya pengusaha kan? Iya, pengusaha. Orang support, terus gampang adaptasi kan? Iya. Lucu orangnya. Memang dari dulu emang suka bercanda kitanya gitu. Oke, nah terus yang ketiga ini berapa tahun? Mungkin nggak sampai setahun ya? Nggak lebih. Sampai. Nah, makanya jadi ketemu terus diajak sama ibu. Alhamdulillah istilahnya pendekatan dengan ibu. Baik. Beliau tuh sopan gitu kan. Terus sayang sama Noval gitu. Terus akhirnya berjalan. Kan kalau Kaneng itu kan sifatnya dia memang diatur. Awalnya susah diatur, jadi diatur. Harusnya ada uang dikumpulin buat rumah atau apa, karena almarhum ibu kan ada tanah tuh yang di kemarin itu. Betul.
akhirnya mungkin ibu bertukar pikiran dengan suaminya yang terakhir. Akhirnya dibuatkanlah rumah itu. Memang belum jadi 100%. Mm-hmm. Baru 70% lah. Nah, seketika itu yang terakhir itu pindah tugas Kalimantan. Dunia nyanyi. Tapi dilarang nggak kalau yang ketiga? Nggak. Cuman baik. Dia dibatasi. Mungkin kalau untuk ada show-show itu misalkan di perkantoran, di pemerintahan, di departemen apalah gitu. Jadi lebih agak naik gitu. Jadi kan sama sih. Pelarangan banyak dia nggak mau di bar, nggak mau di kafe. Yang penting harus ngikutin apa Tapi nurut sih alhamdulillah nurut. Jadi makanya untuk nyanyi itu waktu yang sama yang terakhir itu dia ikutin, jadi cuma nerima tawarnya itu yang di kayak instansi yang, kasih gitu yang... jadi lebih berkelas mungkin ya. Oke. Jadi jarangnya mungkin dicukupkan lah kebutuhannya semuanya. Oke. Nah yang pas ketiga selesai ya pergi ke Kalimantan, bukannya ke sini masih di rumah yang itu ya, ya di sini ya, ya. Di sini ya. Nah terus udah hilang komunikasi tuh. Hilang komunikasi. Oh, udah. Berarti cuma tiga itu aja? Iya, udah. Setelah itu, terus akhirnya, itu tau kayaknya di atas 2002 juga masih ada ya? Masih ada. Di situ, ditinggal di situ kok. Pokoknya, kanek itu masih tinggal di situ. Cuman dia, soalnya biasa lah. Soalnya kan Mang Ujang. Yang Wabin kan. Dan ikut-ikutin Mang Ujang itu. Ikutin juga kemana pun. Panggung deh pokoknya. Dari Manggung ke Panggung, misalnya Mang Ujang. Nah, itu terakhir manggung tahun berapa? Ingat gak? Kayaknya di bawah 2006 sih, tapi setelah suami yang terakhir itu pergi. Kayaknya. Soalnya kita emang jarang komunikasi juga ya sama dia, dia juga jarang. Terus dia juga gak terbuka ya orangnya ya? Iya. Apa penutup kan? Iya. Jadi kayak ditahan, betul, kayak gitu. Iya. Mungkin yang terakhir ini, cinta banget ya? Kayaknya sih iya. Okay. Search far and wide, but no such ring.